exercise 8. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi ya, sebab rekod kan. Okey, kita teruskan kelas kita pada petang ini dengan rasa gembira dan bersyukurnya. So, untuk exercise 8, dia adalah berkaitan dengan repetition untuk sentinel control. Okay, dan macam kita dah bincang last class, sentinel ini bermaksud kita tak tahu bila dia nak stop unless dia masukkan nilai sentinel, baru dia akan stop. Pada kelas yang lepas kita dah bincang exercise number 2 dan juga exercise number 3 untuk sudocode flowchart. Okay, bagi kedua-dua soalan. Hari ini kita akan cuba run coding untuk kesemua soalan exercise 8. Tapi sebelum itu, kita cuba selesaikan dulu sudocode dan juga flowchart untuk soalan 1, 2, 1, 4 dan 5. Kita selesaikan yang itu dulu. Kemudian kita akan run coding untuk kesemua soalan exercise 8. Okay. So kita cuba buat untuk question number 1. Kita fokus kepada sudocode dan flowchart sahaja. Okay, untuk question number 1. Kita pergi dekat sini. Okay, saya masukkan table dulu. Okay, ni sudocode. Okay, kita buat flowchart. Okay, yang ini Java program. Okay, so kalau awak nampak perkataan Java program tu maksudnya dia nak full coding. Okay. Yang ini adalah output screen. Iaitu paparan output bila kita run coding tersebut. Okay, saya buat warna jap. Untuk soalan 1, kita akan discuss dulu. Kita bagi guideline dulu. Macam mana kita nak selesaikan soalan sentinel. Saya buat tapak dulu. 1, 2, 3, 4 dan 5. Oh, ada kat situ ya. Okey, ini soalan nombor 4. Dan soalan nombor 5. Okey. Akan buat soalan 1 dulu. Saya fokuskan kepada sudocode. Okey, ada yang nak cuba buat? Kita tengok eh. Sudocode. Bila soalan repetition sentinel, kita mesti cari dulu I, C dan juga U. Cari ICU dulu. Repetition wajib ada ICU sama ada dia counter control ataupun dia sentinel control. Kalau kita tengok soalan nombor 1. Okey. Kita cari dulu apakah dia punya sentinel value. Ha, mana sentinel value dia? Mana sentinel value? Negative. Negative 1. So negative 1 ini adalah sentinel value. So bila nampak negative 1 tu sentinel value bermaksud kita punya condition. Okay, C eh. Kita punya condition. C, saya besarkan sikit tulisan. Okay. Tak cukup besar. Okay, so kita punya C, condition kita adalah Y dalam bracket. Kita tahu kita nak letak simbol tak sama negatif 1. Saya letak simbol macam ni eh, sebab tak boleh nak cari. Tak sama dengan negatif 1. Okay, apa yang tak sama dengan negatif 1 ni? Apa yang kita nak check?
Kita nak check apa? Apa yang negatif satu? Ya, betul sayang. Yang negatif satu yang kita nak check itu adalah price. Okey, betul. Adalah price. Okey, so di dalam ini kita akan tulis price. Price not equal negative 1 ataupun saya letak simbol yang sebenar. Not equal negative 1. So kita dah jumpa kita punya C. Bila kita dah nampak C, senang untuk cari I dan juga U. Iaitu I-nya adalah Akan sikit. Okey, I kita, kalau kita nampak dekat sini price, sudah semestinya kita punya initial adalah read price. Ha, itu je senang awak nak detect. Okey. Sentinel ni lagi senang sebab kita boleh nampak kalau condition kita price, kita mesti initial kita read price untuk initial I. Biasanya I set counter equal 1 kan, set counter. Tapi bila Sentinel, dia punya initial adalah read, read price. Okay. Lepas tu untuk updating U, untuk updating pula, untuk updating U kita sama seperti initial iaitu read price. Jadi senang awak nak detect. Cari condition dulu. Kalau condition kita price, maksudnya initial kita read price, updating kita pun read price. Okay, so inilah clue dia. Jadi kita cuba buat dekat dalam ni dulu. Start. Okay, kemudian saya buat read price. Ini untuk I. Ini untuk I sebab repetition mesti kena ada I, C, U. So saya label dulu macam tu eh. Kemudian kita akan buat dia punya condition. Condition dia adalah Y dalam bracket price not equal. Simbol. Eh, dia tak masuk. Eh. Nervous pula bila ada kat depan mata. Nak cari simbol pun tak jumpa. Ha, okey ada. Okey, macam jumpa buah hati eh. Nervous. Lama tak jumpa, dia jumpa. Okay, price not equal negative 1. Ini adalah kita punya C. Okay, yang saya letak merah itu adalah comment. Okay, comment. So kalau kita sebut comment tu dah tahu dah nak letak comment apa. Ini adalah C, condition. Kemudian updating. Updating kita sama. Read price. Okay, saya letak dulu ICU, read price. Ini adalah updating. Hopefully boleh identify lah. Kalau repetition yang penting kena identify I, C, U. Okay, sekarang baru kita tengok. Kalau semua dah ada, nampak je updating. Automatically dekat sini adalah apa dia? Lepas updating apa benda kita kena tulis? N, N, Y. Okay, kena ingat. Lepas updating, selepas itu mesti N, Y. Tak boleh benda lain. Updating mesti the next line adalah N, Y. Okey, kemudian kita stop. Ini belum buat coding lagi. Kita baru cari I, C, U sahaja. Kita pergi kepada soalan kembali. Apa kita nak buat? Okay. Kita check lagi. Dekat dalam ni dia cakap design a algorithm for a program that will accept list of product price. Okey, dia nak masukkan list of product price. Contohnya begini. Bila kita baca soalan, kita kena imagine the real situation pasal soalan itu. List product price, maksudnya price 1, price 2 ni adalah price-price dia, RM, okay price. Masuk price. Lepas tu, dan last kali dia kata calculate total price.
So last kali adalah total. Macam kita beli barang kat pasar raya kan, kalau awak tengok resit dia mesti letak harga dulu. Masuk harga, masuk harga, masuk harga, masuk harga kan. Bila dah habis, dah stok, baru dia akan keluar total ni. Jadi ini yang kita nak repeat. Benda ni yang kita nak repeat. Nampak tak berulang-ulang? Price, 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 ulang. Bila dah habis repeat, total nak keluar. Bermaksud total ni berada di luar looping sebab dia sekali je. Jadi kita nampak output kita adalah nak cari total. So selepas N1, kita tulis apa dia? Display total. Dia berada di luar sebabnya yang nak diulang adalah price. Tetapi outputnya sekali sahaja. Okay, so nampak dekat situ adalah display total price. Okay, kita check lagi. Bila ada total, automatically akan ada accumulate, accumulator. Mesti ada, tak nampak air. Mesti ada accumulator. Nanti saya pindahkan monitor tu. Mesti ada accumulator sebab kita nak simpan ni. Okay, harga-harga ni nak kena simpan dalam satu bekas. Dan bekas ni kita kena bagi nama dia total. Okay, nama bekas ni total dan pada asalnya total tu kosong. Macam resit lah, ada satu resit. Bila kita belum masukkan harga, resit tu kosong. Takkan kita nak dapat resit yang dah ada harga orang lain kan? Kita mesti start balik resit kosong. Jadi dekat sini wujudnya lah sebelum read price ni kita wujudkan dia. Set total sama juga dengan kosong. Ini adalah untuk accumulator, accumulate. Tempat untuk kumpul, dia nak kumpul apa ni? Ha, kalau confused total buat total price. Dia nak kumpul price. Okay, tempat untuk kumpul price. Okay. So bila nak kumpul mesti ada dekat sini. Okay. Ini lepas read price. Okay, read price, price dah masuk. Kita nak simpan dia dekat dalam total. Total price sama juga dengan total price tambah satu. Okay. Yang accumulatornya di sini sebenarnya. Saya silap semicolon pula. Okay. Saya buat warna Okay. So yang ini total price equal zero, dia punya pairing dengan accumulator tu. Total price equal total price tambah, bukan tambah satu. Dia nak simpan apa? Dia nak simpan nilai satu ke dia nak simpan nilai price? Ah, kalau dia nak simpan nilai price, so kita tambah price dekat belakang. Bila price masuk, price ni dia akan disimpan dekat dalam total. Okay. Kita indent sedikit. Lepas Y masuk dalam, display total. Accumulator yang ini. Okay, yang ini accumulator mana pula dia pergi ni? Okay, so ini untuk kita kumpul. Ada lagi tak yang perlu kita buat? Kalau tengok dah tak ada dah. Kita dah accept price dan kita dah letak accumulator dan kita dah letak condition akan stop bila negatif satu. Jadi inilah pseudocode yang kita akan selesaikan Java programnya. Okay, boleh tak? Ada soalan untuk soalan nombor satu ni, kalau confused. Okay, tak ada. Alhamdulillah. Okay, sekarang kita teruskan dengan pseudocode soalan nombor empat. Okay, pseudocode nombor empat, saya nak bagi laluan untuk awak yang tulis pseudocode ni. Saya akan semak di sini. Okay, tulis pseudocode. Cuba. Saya akan bagi guideline sedikit lah tapi awak tulis. Pertama sekali cari dia punya, apa dia? Nak cari apa dulu dalam soalan nombor empat ni? Ya sayang pandai, sentinel value. Apa yang kita nak check ni? Negatif satu, apa benda yang negatif satu?
Kita nak check apa? Ah, kita nak check height. Okay, nak check height. Jadi kalau kita nampak kita punya condition kita adalah height. Apa kita punya condition? Height not equal negative 1. Ini adalah C. So I dia apa? Kalau kat sini kita dah nampak dia adalah height not equal negative 1. So untuk initial, read height. Untuk updating, read height juga. Okay, dah selesai untuk ICU. Kemudian kita tengok kita nak cari apa ni. Kita nak cari average. So kita kena tahu apa formula average. Apa formula dia? Average sama juga dengan total, ya betul sayang, total. Ini formula biasa je kan? Okey, kita tulis kat bawah. Okey, average sama dengan total bahagi dengan apa? Bahagi dengan apa? Kalau tak ikut coding. Bahagi dengan? Kalau contoh kita ada 10 orang ni, saya nak cari average height. Apa saya kena buat kalau kita tak tengok coding lah? Saya akan minta height setiap orang kan? Saya campur. Okey, lepas tu saya dah dapat nilai total, total height ni. Kemudian saya nak bahagi dengan apa? Bahagi dengan bilangan pelajar kan? Bahagi dengan bilangan pelajar. Jadi bila kita dah nampak inilah formula yang kita nak selesaikan, bermaksud kita kena sediakan accumulator total height ni. Kita kena initialize set total height equal 0. Kemudian dalam sudoku tu total height equal total height tambah apa? Kita nak simpan apa? Nak simpan height. Jadi total height equal total height tambah height. Okey, itu satu. Kemudian kita nak kumpul lagi ni. Ada satu lagi. Kita nak kumpul bilangan pelajar. So dia konsepnya begini ya. Kalau saya ada dua bekas. Ada dua bekas Ini bekas. Saya pergi dekat air. Saya kata berapa height air. Air pun bagi siapa simpan dalam bekas untuk total height. Yang ini pun saya simpan untuk okey air dah ada satu student. So ada dua bekas sekarang ni. Satu untuk simpan bilangan student. Satu untuk simpan nilai height tu. So kita ada dua initialize iaitu iaitu set total total height equal 0 untuk simpan jumlah height. Okey, yang seterusnya adalah total, mungkin saya buat total bill. Total student. Student ke soalan dia? Student. Okey, total student. Okey, equal 0. Kenapa wujudnya total height? Sebab nak simpan nilai height. Kenapa wujudnya total student? Nak simpan berapa bilangan student. Okey. So sambung sudoku tu. Apa lagi nak ada? Okey, tak ada dah. Okay. Cuma average tu berada di dalam loop ke kat luar loop? Average tu. Adakah saya tanya dekat AI, saya terus kira average? Kat luar loop maksudnya saya minta dulu average semua orang, dah habis loop dah, dah tak ada student, baru kira average. So average akan berada selepas NY. Okay. Alright. So dah dapat idea dah. Okay. Cuba tulis sudoku dekat sini. Kalau dah dapat idea. Silakan. Okay, bagus. Saya dah nampak kat situ. Nampak yang belakang ke tak cukup besar? Nampak? Nampak? Screen? Ke kecil? Tak tahu dah besar kecil ya? Kalau cakap kecil sekejap lagi kena duduk depan. Okey. Tapi kalau tak nampak bagi tahulah ini. Bolehlah kot Okey, betul. Ini saya indentkan ke dalam sedikit. Read height, betul. Okey, Y. So saya labelkan warna biru ni untuk initial. Okay, kalau dah boleh tulis macam ni tu memang dah boleh dah. Okey. Okey, height. Oh, pandai. Dah pandai ambil simbol. Selalu saya yang kena tulis simbol ni. Bagus.
Eh, mana cucu? Siapa Cik Azlan? Ha, saya ingat duduk sebelah sini. Memang tempat hari kelas biasa pun kat situ kan? Setia betul. Okey. Yang dekat ni okey ke ni? Nanti saya tak nak tirikan awak ya, boleh je nak komen. Okey, madam. Alhamdulillah. Alright. So Y, okey Y betul. Height not equal 1, betul. Okay, kemudian ini adalah initial, sorry, ha, kita nampak kat sini kan ada dua read height ni. Oh, satu untuk updating. Okay. Alright. Betul. Okay. Lepas tu kan bila awak buat sudoku, awak kena tengok. Awak kena tengok sama ada benda ni boleh berjalan dengan betul tak. Contoh eh, mula-mula pergi dekat set total height equal 0. Total student equal 0. Okay, tak apa. Lepas tu read height. Okay, katakan height saya masuk dekat sini 1.58. Okay, apa nak buat dengan height ni? Kita akan tanya, adakah height tak sama negatif 1? Yes, betul. Dia tak sama dengan negatif 1. Dia true. So, bila true, adakah masuk height lagi? Ha, bila true, apa kita nak buat? Ha, macam dia kata, air mana height awak? Air pun bagi. Apa saya nak buat dengan height tu? Saya kena simpan kan? Simpan dekat dalam mana tadi? Dalam total height. Ha, so macam mana nak buat simpanan tu? Lepas true, kena simpan. Ha, so macam mana nak simpan? Ha, yang simpan tu yang tak ada lagi. Ha, ya betul dekat situ sayang kena simpan. Betul sayang. Okey pandai. Oh belum lagi, belum tambah lagi. Belum lagi. Okey. So bila true maksudnya kita kena check lepas pergi ni nak pergi mana. Ha, bila dah buat sudoku kan, kita check daripada atas benda tu berjalan tak? Dia pergi mana? Dia pergi tak untuk next line? Ha, so kena buat accumulator dekat situ. Ha, okay. Untuk average betul. Bagus. Yes, baru betul sayang. Okay, kita cuba running lagi sekali. Bila dah buat kan? Okay. Height 158. Adakah 15.58 tak sama negatif 1? Yes, true. So, apa nak buat? Total height. Apa nilai total height yang asal? Kosong. So, dekat sini akan masuk nilai kosong nanti. Sama dengan height. Apa height yang baru? 1.58. Ha, macam itulah. So, kita nampak dia berjalan kan? Kemudian baru kita read height. Okay, katakan read height yang seterusnya 1.7. Bila read height updating, dia akan jump pergi ke mana? Dia akan jump naik ke mana? Nah. Dekat sini 1.7 ni dia pergi NY ke dia naik ke mana? Jump ke? Ha, jump ke? Y. Okay, jump ke Y. Aku ingat tu eh. Jump ke Y. Okay, saya masuk balik dekat Y. Kita ambil nilai 1.7. Okey, 1.7 tak sama negatif 1, masih lagi true. So bila true dia akan simpan dekat dalam ni. Total height kita bukan kosong lagi dah. Dah ada tadi 1.58 ni. Bermaksud kat sini 1.58 akan tambah dengan height yang baru 1.7. Dan begitulah seterusnya. Ha, maksudnya dia berjalan secara manually. Okey, kita boleh check. Saya padam dulu. Jadi kita punya sudoku ni adalah betul. Okay, tahniah dah pandai buat untuk sentinel, sudoku sentinel. Okay, tepat sekali.
Alright. So NY, yes, betul. Perfect. Sudoku ni sangat sempurna. Eh, tapi sikit ya, ada error sikit. Siapa nampak? Ada error sikit. Dekat bahagian accumulator tu. Ha, ada error sikit. Ah, barisan accumulator. Siapa nampak baris ke berapa tu? Yang total height ikut total height tambah height. Ada sikit je typo. Ha, siapa nampak? Ah, dah betul dah huruf besar, huruf kecil. Pandai sayang. Very good. Okay. Pandai. Settle. Kita cuba sudokod untuk soalan yang terakhir. Soalan nombor 5. Okay. Cuba soalan nombor 5. Oh, ada yang dah run coding ke? Okay, soalan nombor 5. Bila cuba. Ah, yang nombor 5 saya tak bantu dah. Saya nak tengok awak boleh tak berdikari. Soalan nombor 5. Oh, ada dua orang nak buat. It's okay, tak apa. Kalau ada empat orang nak buat pun tak apa. Teruskan sayang, teruskan. Tulis saja, tak ada masalah. Okay, Masya Allah, Tabarakallah. Okay, ramai yang nak cuba. Tulis je. Saya support je. Kita tengok siapa yang menang. Kita buatlah rumah biru kan. Zaman sekolah dulu ada rumah biru, rumah kuning. Okay, tengok rumah sukan mana yang menang. Rumah merah dululah. Okay, kuning dengan hijau kan. Kita tak ada dah warna-warna tu. Ah, tengok rumah sukan mana yang akan menang dulu ni. Ah, go go go. Eh, ceria lah pula. Warna-warni kat depan. Okay. Ah, tak apa, buat je. Okay. Saya tengok soalan. Okay, sentinel adalah zero, betul. Condition not equal zero, betul. Jadi initial read number, betul. Okay, kat nombor 5 dia mencabar sedikit. Dia ada unsur-unsur selection. Ingat tak soalan selection kita pernah buat? Determine whether the number is even ataupun odd. Buat je. Buat je. Kalau nampak selection, buat je selection kat dalam tu. Dalam repetition ni ada selection. Okay. Semua tak berani nak cuba yang selection tu. Tak apa, tulis dulu. Okay, kalau confused ni saya cuba guide sedikit. Okay, masuk nombor. Katakan nombor yang saya masuk ni 8. Okay, bila kita confused tu kita letak nilai. Lepas tu kita cuba. Okay, katakan nombor yang saya masukkan ni nombor 8. Lepas tu saya nak check. Adakah 8 tak sama dengan 0? True kan? Okay, kalau true apa nak buat dengan nombor 8 tu? Apa yang kita nak paparkan dengan nombor 8 tersebut? Ha. Apa saya nak buat? Okay, masuk 8. 8 tak sama 0. Yes, betul. Then kenapa dengan nombor 8 tu? Apa yang saya nak determine kan? Ha, 8 adalah even number. Kita nak bagi tahu 8 adalah even number. So kita kena buat macam mana nak tahu 8 adalah even number ataupun tidak? Apa syntax yang kita kena guna? Ada satu je formula yang boleh guna untuk tentukan even ataupun odd. Ada satu je. Hah? Macam betul tadi macam dengar. Modulus. Modulus. Okay, modulus. Saya tunjuk dekat sini. Okay, apa itu modulus? Kat sini lah susah pula nak type kan. Okay, saya tunjuk dekat sini. Satu benda yang kita boleh guna adalah modulus. Modulus untuk tentukan
tentukan even ataupun odd. Okay, tentukan even ataupun odd. Contoh. Okay. Contoh. Kalau saya ambil 8 bahagi 2, saya akan dapat 4. Dan kita tahu 8 tu even tapi komputer tak tahu. Okay. Kalau saya buat macam ni, 8 modulus 2 sama dengan 0. Maksudnya kat sini baki. Apa-apa nombor bila kita moduluskan dengan 2 dan berbaki 0, bermaksud dia adalah even number. Sebab bila modulus dengan 2, apa-apa nombor dalam dunia ni, bila modulus dengan 2, awak hanya akan dapat baki sama ada 0 ataupun 1. Kalau baki 0, maksudnya dia adalah even. Kalau saya ambil 7, modulus 2, kita akan dapat nilai 1. Baki dia 1, remainder dia 1. Maksudnya, ini adalah odd number. Okay? Itulah penggunaan modulus. Selain daripada tentukan even dengan odd, ada lagi function lain. Tapi main function dia yang kita biasa guna adalah untuk tentukan even dan juga odd. Okay. So macam mana nak tentukan? Sekarang kita ada pilihan tak? Even dengan odd. Adakah boleh dua-dua ke kita kena pilih? Ha, kena pilih kan? So kalau pilih dia control structure apa? Ha, selection. Maksudnya ada selection. Ha, bila true, saya kena pilih. Okay, 8, adakah 8 8 tak sama dengan 0? Betul. Lepas tu saya nak check adakah 8 tu even ataupun odd. So nak check macam mana? If if apa? Number modulus 2 equal 0. Itu dia punya condition. Ada selection dekat dalam ni. Okay. So kalau soalan tu repetition, bukannya ada repetition sahaja. Dalam repetition dia boleh ada sequence, dia boleh ada selection. Okay. Dalam selection pun boleh ada sequence, boleh ada repetition. Okay, kita nampak dekat sini 8 true. So kalau 8 tu true, saya nak check 8 ni even ataupun odd. So bila kita nak check, mesti ada condition. Adakah if ni, adakah nombor bila modulus dengan 2 dapat baki 0? Kalau true, kalau yes, betul baki 0. Apa kita nak buat? Ha, macam Ayi cakap tadi. Kalau true, apa saya nak buat? Ha, kita nak paparkan kan? Dia adalah even number. Jadi display even number. Okay. Semua sangkut dekat benda yang sama lah. Alright. Lepas display even number, itu kalau 8. Kalau 7, dia akan jadi else. Okay. Else kalau dia false. Else kita nak keluarkan apa? Display. Sebab ini message. Message kena buat double quote. Okay. Display odd number. Okay. Ada tak apa-apa pengiraan formula lagi? Ada nak accumulate? Tak ada kan? Dia nak paparkan saja message tu. Kemudian tutup dulu dengan and if. Okay, kemudian tutup dengan apa? And while pula. Dan stop. Okay, clear tak? Dekat sini confused tadi kan? So kena macam ni. Buat satu-satu. Masuk nombor 8. Okay, adakah 8 tak sama dengan 0? Betul. So kalau betul nak buat apa dengan 8 tu? Ha, kita nak kelompokkan dia sama ada dia even ataupun dia odd. Okay. Boleh tak ni? Kalau tak boleh tanya. Right. So kita tengok dekat sini. Okay, yang ini type of number, yang ni tak boleh. Okay. Sebab kalau kita run pun dia akan ada error. Dia bila kita nak menulis condition ni, dia ada cara dia sendiri. Kita mungkin faham kan? Contoh saya kata nak ke kelas. Saya nak pergi ke kelas. Saya nak pi kelas. Pi kelas lah. Pi nak. Ha, kan? Banyak je. Tapi maksud dia sama, kita faham. Tapi komputer dia faham sintak yang itu saja. Dia tak boleh faham benda lain. So kita kena faham bahasa dia. Okay. Kita kena faham bahasa dia.
dia tak faham bahasa kita, tapi kita tu yang lain-lain tu lorat, bukan bahasa, lorat kan. So, kalau macam komputer dia tak faham, kalau dia kata type of number, ini akan jadi satu variable. Number modulus 2. Contoh number modulus 2 ni samalah maksud seperti number bahagi dengan 2. So number bahagi 2 jadi apa? Dia macam tak ada ending. Dia mesti something equal apa? Equal X contohnya. Bila ada equation mesti ada ending something. Mana ada A tambah B. Macam tu je. Dia mesti ada C equal A tambah B kan. Y equal. Dia mesti ada expression yang lengkap. Okay, but good try. Okay, Tanya. So ini adalah sudokod yang betul eh. Wah, clear. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Eh, lain macam pula clear petang ni eh. Saya tak tahu yang clear ni yang kat depan ke yang kat dalam. Di luar loop ke kat dalam loop. Okay, saya pun bersemangat sebenarnya. Bila awak datang tu saya pun bersemangat eh. Okay. So insya Allah kalau niat kita baik kan, insya Allah ada jalan dia. Walaupun macam susahnya lekehnya nak kena ajar dalam dengan luar kan serentak. Tapi okay je. Dalam madam. Okay, dalam. Okay, baik. Thank you. Amboi. Tulisan pun warna-warna. Coklat, hijau, biru. Okay, baik. Okay, meet-meet lah. Okay, faham-faham. Dalam tu meet. Okay, meet-meet. Alright. Meet Google. Ya, yeah. Okay, baik. Okay, Amboi pandai bergurau dah. Sejak-sejak dah dapat face to face ni. Wah, ada lagi dia nak tulis. Kita tunggu sat. Dia nak tulis apa tu. Tak ada dah. Tak ada dah. Oh, habis dah. Okay, baik. Face to face. Eh, face to face. Oh, dekat depan saya. Patutlah gelap besar. Okay. So, tak rugi datang kan? Okay. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Saya tak tahu siapa yang tulis ni. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Yang penting datang taklah sia-sia. Okay. So, dah selesai untuk kesemua sudokod. Sekarang kita nak buat, sebelum buat coding, mesti excited nak buat coding kan. Kita buat flowchart dulu sayang. Okay. Kita buat flowchart dulu. Saya akan tunjuk satu lah. Saya akan ambil soalan nombor 5 untuk tunjukkan flowchart. Dan yang selebihnya awak cuba buat. Okay. So ambil flowchart. Soalan nombor 5 dulu. Okay, yang dalam meet okay. Tak ada respon. Tak ada respon lah. Tak ada apa-apa masalah lagi tu. Okay je. Soalan, sebab yang ni pelik sikit kan. Kita ambil untuk buat sudokode soalan nombor 5. Okay. Next week practical test ya. Kita dah bagi tahu dah. Practical test 2. Soalan selection. Boleh kan? Saya ada, saya tolong. Habiskan cepat-cepat. Practical test lah apa benda, saya nak bagi assignment pula. Nak settlekan cepat-cepat. Eh, mana nak besarkan tadi? Oh ni. Alright, so kita buat flowchart sama-sama. Okay, Y ni biasanya saya akan letak di bawah. Okay, dan biasanya untuk repetition, true akan berada di bawah. Okay, true akan ada di bawah. False akan berada di kanan. Okay. Dan selection ni, selection kan, dia true dia akan ada di kanan. Yang tu kena alert lah benda ni. Okay, else tak wujud. Buang else tu. Tinggallah display ni. Okay, and if tak ada, and why pun tak ada. Eh, mana dia punya updating? Updating tak ada sayang. Nasib baik saya buat yang ni. Okay, sebelum NY mesti ada apa? Sebelum NY mesti ada updating, iaitu read number. Tulis. Read number. Ya Allah. Tengok, bila buat flowchart baru nampak. Okay, kena ada updating value, read number. Okay. Tadi tak nampak. Buat flowchart nampak, read number. Okay, baru perfect. So NY tak ada, dia akan pergi kepada read number. Stop bukan berada di sini. Okay, stop akan berada di bawah ini. Di bawah mana eh? Sekejap lagi lah kita lukis. Okay. So buat dulu, sengitkan sikit.
Okay, start. Kemudian read bentuk paralelogram. Okay, Y condition. Okay, kemudian modulus. Okay, modulus. Dengan odd. Okay, modulus. Ada diamond lagi. Ni terus buat true false. Saya takut nanti lupa. Ini jika false, ini jika true. So sebab tu dalam ni saya tulis perkataan Y ni untuk bezakan dia repetition ataupun dia selection. Okay. Kemudian kalau true, ada lagi satu diamond. Allah, tak eh, buruk benar. Ada lagi satu diamond. Okay, dan diamond ni pun masih ada true false. Okay, ini kalau tak kisahlah true false yang mana, tak kisah yang ni. Sebab dia nak paparkan mesej sahaja. Okay. So saya nak buat true kanan lah, sebab biasanya true kanan. Display bentuk paralelogram. Okay, yang ini bentuk ni. Paralelogram sebab dua-dua display. Okay, kemudian kita jumpa read number. Dan ingat read number ini adalah updating. Jadi kalau updating dia akan jump naik ke atas. Okay, buat lah arrow sikit. So bila false, false untuk Y, false untuk Y, kita terus stop. Terus stop. Okay, yang ini pula hanging. Dia nak pergi mana ni? Dia akan pergi ke sini. Okay, so kita kena tahu nak pergi mana. Dan try follow dia. Contoh masuk lagi. Ada 8 kat sini. Okay, read number 8. Kita try follow dia. Okay, masuk 8. 8 tak sama dengan kosong, true. So bila true, check. Adakah 8 modulus 2 dapat kosong, true. So dia akan keluar even number. So dia pergi mana? Jalan ikut dia. Oh, pasal naik balik. Okay, oh salah. Dia bukan pergi ke situ. Dia pergi ke mana sepatutnya? Dia tak naik atas. Kalau dekat tadi dia tak naik. So ni sepatutnya pergi ke? Pergi ke sini. Nampak tak? Bila buat flowchart nampak semua benda. Dia pergi ke situ. Supaya bila true, dah keluar even number, ikut. Okay, read number. Baru boleh naik atas. Hanya updating saja yang boleh jump naik ke atas. Yang lain tak boleh. Okay, kalau tadi saya terbuat error pergi sini kan? Dia tak boleh. Dia tak ada function untuk jump naik atas. So kena hati-hati. Kenapa berada di atas? Okay. Boleh ke? So confused. Bila dah buat tu try jalan, try berjalan, try follow dia. Dia loop ke tak? Alright. So ini flowchartnya saya paste dekat dalam Google Drive. Okay. So bila dah buat tu kena check eh, kena jalan ikut dia. Macam kalau buat matematik pun dah siap mesti awak check balik kan jalan kerja semua kan. Kita semak balik jalan kerja tu semua. Okay. Right. So saya letak dekat sini flowchartnya. Oh silap. Okay. So cuba buat flowchart untuk yang seterusnya. Boleh buat dekat buku. Lepas tu snap boleh share dekat sini. Masuk dalam ni. Saya bagi masa untuk awak buat. Okay, cuba buat untuk soalan satu eh. Soalan satu. Kita start dengan soalan satu. Siapa dah berjaya buat, masukkan dekat dalam ni, saya semak. Okay, untuk soalan satu.
Okay, kita tunggu jawapan soalan satu ya. Ini adalah jawapan tadi. Okay, kita tunggu flowchart soalan satu. Yeah. Satu dulu, kita tunggu jawapan soalan satu. Oh, ada mesej dekat sini. Nampak dah pula. Boleh medium? Oh, Damia. Okey, boleh. Alhamdulillah. Teruskan. Okey. Cik baik. Abi dah dia orang siap lukis dah. Okey, pembetulan. Okey, nampak ni updating. Kedudukan updating dia mesti berada sebelum NY. So dia dah tertukar tempat dengan total price ni. Tertukar tempat. Okey. So nak check updating mesti ada dekat sebelum NY. Okey, terima kasih. Nasib baik dah ada rakan kita yang perasan. Kalau tak, kita dah buat ajaran sesat. Okay. So, updating mesti duduk sebelum NY. Yang ni satu geng. Okay, thank you. Kalau ada mana-mana yang saya terlepas pandang, bagi tahu je. Saya nervous hari ni. Tiba-tiba. Okay, boleh? Okay, ada lagi yang silap boleh bagi tahu ya. Okay, patutlah flowchart tak muncul-muncul sebab pening dengan sudokod. Okey. Okey, teruskan. Okey, baru betul. Saya pun tak perasan. Thank you.
Okey, kalau tak boleh send dekat sini, boleh masukkan dekat Telegram. Saya cuba masukkan dekat dalam. Okay, flowchart, flowchart, flowchart. Okey, kalau ada yang hantar dekat flowchart dekat apa ni? Telegram. Okey, siapa yang dah siap flowchart yang berikutnya masukkan saja. Saya akan semak dulu. Bila semua dah okey, baru kita proceed dengan coding. Okey, ada sesiapa nak share flowchart? Belum lagi. Okey, ada dah. Thank you. Kita tengok flowchart yang pertama. Okey, kalau ada lebih daripada satu flowchart pun tak apa, masukkan saja. Okey, masukkan saja sama ada nak masuk dekat flowchart, ruang flowchart tu atas dengan bawah dia ataupun boleh masuk dekat bahagian sudokod tu. Okay, belum ada lagi yang nak menyumbang flowchart. Oh, dah ada. Eh, ni satu ni saya buat. Soalan nombor dua dah. Okay. Soalan nombor satu belum. Okay, nombor empat belum. Okay, dah ada dua. Mungkin kita dapat satu. On the way, madam. Okay, baik. Thank you. Risau, risau, risau. Ya. Yeah. Imran Bat cakap. Okay, on the way, baik.
Eh, jauhnya on the way ni. Ni boleh hantar dekat Telegram juga kalau nak mudah. Saya akan masukkan dekat dalam tu. Okey, dah muncul dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Oi, kita check dulu read price. Okey, tak sama betul. Bila true simpan. Okey. Ada kita kecilkan sikit eh. Okay, kita kecilkan sedikit. Tak nampak. Okey. Ini soalan satu eh. Dia letak kat mana ni? Oh, flowchart kat situ. Okey. Okey, kita semak sama-sama. Oh, ada dua. Yeay, bestnya. Ada banyak. Haa, lain-lain kan flowchart dia. Okay, thank you. Kita check yang pertama dulu. Okay, kalau tengok yang pertama ni, true, false. Okay, ada sedikit sahaja kesilapan. Sedikit je. Siapa nampak? Sedikit je. Ha. Saya copy dululah. Okay, letak dekat sini. Kita check yang pertama dulu. Terima kasih banyak-banyak sebab mencuba. Okey, kita cuba semak sama-sama. Air dia tak keluar. Okey, keluar. Okey, so bila kita dah buat flowchart, kita cuba trace flowchart tersebut untuk check sama ada dia berjalan ataupun tidak, ada yang hanging ataupun tidak. Okey. Sebelum tu lah, siapa nampak dulu? Ha, kat mana kita boleh perbaiki lagi? Read price. Okay, read price. Ya, yeah, read price tu kenapa dengan read price? Ah, bentuk dia sayang. Ni mesti bentuk parallelogram. Okay. Mesti bentuk parallel. Kalau katakan perkataan read price tu dah betul. Tapi bentuk salah, dia kosong markah. Sebab flowchart dia memang bentuk. Okay, kalau read price perkataan tu betul. Bentuk salah, dia kosong markah kat situ. Okay, itu satu. Ada satu lagi. Ha, error tak ada sayang. Okey, pastikan error bersambung. Okey, dah pandai yang lain betul kan? Betul tak? Ke saya ada terkeles lagi? Kalau so far saya tengok okey lah. Alright, so inilah jawapannya. Kita check yang kedua pula eh. So saya buang yang ni. Jangan merajuk. Bukan saya buang terus, saya ambil balik. Letak mana yang dah dibetulkan kan nanti. Tadi minta, lepas tu buang. Tidak, saya hargai. Kita betulkan mana yang kita perlu perbaiki. Okay, macam tu. So nampaklah lepas ni supaya kita boleh improve lagi. Okay, thank you pada yang dah jawab. Okay, kita tengok yang kedua. Ha, ni lain pula. Dia tak kisah nak pergi kiri kanan pun tak ada masalah. Boleh je. Okay, kita tengok dulu. Okay. Tengok yang kedua. Sebab tu bila pelajar share jawapan kan, dia orang ni kreatif. Okay. Awak tengok dulu. Ada tak apa-apa kita kena ubah, tambah, tolak? Macam nak pergi KL ni. Total price kosong, read price. Okay, masuk. Kalau true. Ha. Okay, betul tak? Ada tak mana-mana yang pelik? Okay, tuan badan dah suspend dah ni. Ada-ada? Ada sebarang teguran? Okay, ini adalah betul. Okay, dia tak hanging. Bentuk dia betul. Updating dia ada. Walaupun true false dia tertukar, tak ada masalah. Boleh je. True false boleh berada di mana-mana. Okay. So, flowchart ini adalah betul. Bagus. Ini pun saya buang juga. Bukan buang terus. Kita letak balik.
tanya kepada yang mencuba. Eh. Okay. Boleh kita buat flowchart untuk soalan nombor 4 pula? Okay, cuba soalan nombor 4. Thank you kepada dua pelajar ni yang kongsikan jawapan. Tahniah sebab berjaya mencuba. Okey, kita pergi kepada flowchart untuk soalan yang berikutnya. Soalan nombor 2 dah selesai. Soalan nombor 3 pun selesai. Eh, soalan nombor 3 selesai. Memandai je saya ni. Oh, nombor 3 belum. Okey, nombor 3. Tinggal nombor. Nombor 5 dah. Okey, tinggal 3 dengan 4 sahaja lagi. Tiga dan empat sahaja. Kita buat untuk nombor tiga je. Last eh. Last kita buat flowchart untuk nombor tiga. Nombor empat nanti boleh buat sendiri. Kalau nak minta saya semak lepas tu boleh je hantar message personal. Hantar dekat group lah senang. Last. Sudocode. Sudocode one, sudocode two. Okay, baik. Okay. So yang ni saya buang lah eh. Sudocode one ni sebab tak tahu. Eh, sekejap. Nombor 3. Saya copy. Okay. Flowchart duduk di sini. Ini sudocode. Dekat sini flowchart. Alright. Okay. Ini adalah Java program. Dan di sini adalah output screen. Okay. Last kita buat flowchart untuk question number 3. Okay, question number 3. Eh, cepat je terkejut deh. Maaf meletup. Pandang-pandang tu muncul terkejut. Ya Allah, terima kasih. Okey. Saya terkejut yang lain menjadi terkejut. Okey, jadi kita tengok dulu. Okey, betul ke tak? Terima kasih. Baguslah macam ni. Okey, kita tengok sudokodnya read integer tak sama kosong true, total simpan sum. Okey, read integer. Okey, lepas tu average total bagi dengan sum. Ya, yeah, betul sayang. Very good. Betul kan? Saya check betul lah ni. Secara mata saya. Okey, betul. Thank you, pandai. Lajunya buat. Okey, betul sayang. Very good, pandai. Jadi kalau dah betul tinggal satu je soalan lagi tu confirm-confirm lah betul kan? Tu simpanlah, simpan buat kenangan petang nanti, malam nanti nak buat kan? Okey, kita proceed dengan
recording. Sekejap, saya stop recording dulu yang ni.